Penatnya, ramai betul orang. Semangat. Cuba cakap pelan-pelan. Boleh? Boleh, Opa? Opa, mana aiskrim? Aiskrim kita orang? Mana? Cuba cakap kuat sikit. Opa tak dengar. Apalah Opa ni. Tadi suruh cakap pelan-pelan. Betul. Ya, tapi bukanlah sampai berbisik. Opa tak dengar. Opa, mana aiskrim perisa mangga? Dengan aiskrim perisa pisang yang Opa janji nak beli. Lah, Opa dah makan habis. Ayah, sampai hati Opa. Sekarang kita orang nak makan apa? Aiskrim dah tak ada. Yalah. Nah, pergi beli aiskrim. Korang nak apa tadi? Mangga? Pisang? Nah. Itu buah. Kita orang nak aiskrim. Oh, nak aiskrim. Boleh. Nah. Bawa semua ke dapur. Cepat. Nah, buat apa lagi? Selamat. Wah, banyak ni buah. Manggis, Ipin suka manggis. Cikgu, Ipin suka cikgu. Semua kau suka. Apa yang kau tak suka? Kayu dengan batu. Buah apa ni? Buah naga. Naga? Tapi tak pernah tengok pun. Memanglah, Opah tak pernah beli. Akak kau yang nak. Sedap ke? Nak rasa, nak rasa? Sabarlah. Itu je rambut ke? Nak rambutan, minta ke Atuk. Pokok rambutan dia berbuah lebat. Strawberry? Anggur? Tak ada. Opah beli buah-buahan tempatan je. Buah yang ditanam dan dikeluarkan di negara kita. Banyak buah-buahan. Amboi! Semua nak. Minum jus buah naga ni. Sedapnya. Sebab tu Opa suka beli buah-buahan tempatan. Sedap dan berkhasiat.
Akak nak buat apa pula ni? Tengok je lah. Aiskrim dah siap. Jangan lupa bagi buah-buahan tu pada Tok Dalang. Baik, Pak. Sedapnya. Pandai akak buat. Betul. Nak suruh buat lagi lah. Nanti dia akan cakap, banyak cantik, buat sendiri. Aku tahu. Nak beli aiskrim buah-buahan tempatan? RM2. Ha, pilih-pilih. Ha, ada je jual. Nak beli ke? Tak ada duit. Kau ada, Isan? Aku pun lupa nak bawa. Macam mana ni? Nail, hutanglah. Rugilah aku. Ibunya ada dua. Habis duit aku. Terima kasih, Tok. Sama-sama. Sedap aiskrim nenas ni. Aiskrim batik pun sedap. Semua pun sedap. Mestilah. Buahnya aku guna segar-segar. Patutlah sedap. Bagus budak-budak macam korang ni. Sukakan buah-buahan tempatan. Banyak asyik. Buah nenas. Bagus untuk membina tulang sehat. Betik. Baik untuk pencernaan makanan. Baik untuk jantung. Baik untuk... Atuk ni macam doktor lah. Atuk tahulah sikit-sikit. Apalah yang korang bawa ni? Buah-buahan. Siku. Langsat. Manggis. Rambutan ada? Rambutan? Tu, ambil je. Yelah tu. Siapa yang nak ambil kan? Atuk! Ha? Atuk juga. Sedaplah rambutan Atuk ni. Atuk, makanlah. Manis ni. Oh, makanlah. Atuk dah puas. Makan banyak-banyak. Rambutan boleh elakkan dari jangkitan penyakit dan sesama. Ada banyak air dalam buah ni. Kau tengok biji tu. Makan sampai meleleh-leleh. Habis comot. Makan buah. Saya suka. Makanlah. Banyak ni. 2-3 makan durian. Tak ada durian? Durian? Nanti. Tengok ni. Durian. Durian siapa ni tu? Durian dari dusun Atuk lah. Besarnya. 2-3. Dua saja. Mana cukup untuk saya? Haiya, cukuplah Jajit. Makan banyak durian, nanti pening kepala. Betul. Badan pun jadi panas. Manggis tu kan ada. Kau makan manggis tu, sejuklah badan kau. Sebab tu,
Bila ada durian, mesti ada manggis. Saya baru makan jadi, durian. Bolehlah makan durian banyak-banyak. Eh, janganlah macam tu. Makan biar beringat. Barulah kita dapat menikmati kebaikan buah-buahan tempatan. Hmm? Apa kebaikan durian? Sedap dimakan. Betul. Durian baik untuk jantung dan penawar untuk sembelit. Manggis ni pula bukan isi je yang sedap dan berkhasiat. Kulitnya pun boleh buat ubat. Wah. Huh? Siapa nak makan kulit manggis? Hmm, sedap ke? Eh, bukan untuk dimakan. Tapi kulit manggis ni boleh diproses untuk dijadikan produk kesihatan. Cepatkan segera di pasar raya terdekat anda. Oh. Atuk, cepatlah buka durian ni. Nak makan. Hah, betul. Sudahlah, Atuk. Eh, Atuk lupa pula. Ambil temang itu. Eh, habis kau makan. Untuk Atuk. Habis kita orang makan. Licin. Tak malu bagi orang lepas tu kau yang habiskan. Tak apa. Esok pergi hantar lagi buah-buahan pada Atuk, ya? Baik, Opa. Seronoknya musim buah. Macam-macam buah boleh makan. Kalau nak makan buah, tak payah tunggu musim. Bila-bila masa pun boleh. Ha. Makan buah dalam tin. Sentiasa ada jual. Buka je. Wah, lunas. Ha, siapa nak? Opa. Nampak sedap kan Ipin? Makanlah. Ha, makan banyak-banyak. Puasnya. Satu hari, asyik makan buah, minum jus buah, makan aiskrim buah. Dan sekarang, makan buah dalam tin pula. Baguslah. Jangan asyik makan ayam je. Makan buah-buahan patut menjadi amalan pemakanan kita. Ha-ha, apa? Kita patut makan buah-buahan 5 kali dalam sehari. Sarapan kita minum jus buah. Waktu rehat, makan buah-buahan segar. Makan tengah hari pun sama. Petang makan aiskrim buah. Dan malam makan buah segar lagi. Macam itulah baru diet seimbang. Iya ke? Takkan makan buah aja? Nasi makan juga. Buah-buahan jadikan makanan sampingan. Buah-buahan apa pun boleh? Boleh. Lebih-lebih lagi buah-buahan tempatan. Elok untuk kesihatan. Jadi, akak kenalah buatkan kita orang jus dan aiskrim buah hari-hari. Kan Ipin, kan? Betul. Banyak, cantik. Yalah, Rose. Bagi adik-adik kau makan pisang. Supaya mereka bertenaga. Dan makan tembikai boleh meningkatkan sistem imunisasi. Hah? Apa maknanya? Maknanya? Apa? Korang tak akan mudah jatuh sakit. Dengar tu, Kak. Boleh kan? Yelah. Siapa nak beli buah manggis? Rambutan? Mari. RM2, kau bawa. Mahal ni 2 biji singgit. Pilih. Ya lo, mana boleh itu macam? RM2 Berbaloi. Makan rambutan tak umat tu. Tak payah bayar pun. Suka hati kau lah, Fizi. Boleh rasa? Cikgu suka tengok Mail pandai berniaga. Tapi kalau nak berniaga buah-buahan tempatan, bukan di sini. Buka gerai.
Jual durian, Mail. Ambil. Sekarang ada kempen lebihkan makan buah-buahan tempatan. Buah-buahan tempatan pun sedap. Agensi ni lah yang mempromosikan buah-buahan tempatan untuk menyokong gaya hidup sihat. Oh. Wah, banyaknya buah. Mesti ajak Daddy beli ni. Aku nak beli anggur dan strawberry. Itu bukan buah-buahan tempatan. Huh? Tak ada. Tak payah pergilah. Apalah, Ihsan. Tahu makan. Ihsan, tak ada anggur, ada mata kucing, langsat, duku. Ya. Tak ada strawberry, ada... Buah naga. Sama je merah. Tapi lagi sedap. Ha, betul. Jadi, murid-murid semua mesti lebihkan makan buah-buahan tempatan. Fabulous, cikgu. Fabulous. Wah, saya suka, saya suka. Saya suka makan jambu batu. 2-3 jambu batu. Nanti buka banyak jerawat batu. Mana ada? Mama saya kata, jambu batu elok untuk kulit. Sebab itu, saya pilih yang cantik, kulit licin dan bersinar. Betul-betul. Apa pun kata buah-buahan tempatan, banyak aset. Banyak kebaikan. Sebab tu kita orang suka makan. Semua pun patut suka makan buah-buahan tempatan. Saya suka durian. Dengar tu semua, buah-buahan tempatan merupakan kekayaan negara yang paling bernilai. Buah je, cikgu. Ia bukan sekadar buah. Tetapi senario pemakanannya merupakan budaya masyarakat kita yang perlu dikekalkan. Betul-betul-betul. Rambutan aku. Upeh, kau nak pergi mana tu? Lembaga hitam.
semangat Abang Iz ni. Buat orang terkejut je. Abang lagi terkejut dengan korang menjerit. Heish, ini semua pasal DJ Oz dengan cerita seramnya. Ya, ceritanya seram. Kalau kita dengar seorang-seorang, nak tidur pun takut. Yalo, dia sangat pandai cerita. Saya dengar saja jadi takut. Huh? Apa nak takut? Semua tu cerita dia je. Bukan cerita benar pun. Tapi DJ Oz kata semua ni cerita benar. Macam cerita harimau jadian. Memang betul-betul ada. Mana kau tahu? Aku tahulah. Sebab hari itu, di belakang rumah aku, bising-bising. Macam biasa, aku pun kena sibuk-sibuk. Aku pun beritahu orang kampung semua. Puas mereka mencari. Tapi hanya ada tapak kaki harimau. Katanya, harimau jadian. Kenapa kata harimau jadian? Sebab orang kampung tak jumpa harimau tu. Ia hilang macam tu je. Ish. Jangan percaya sangat. Itu harimau belang sesat masuk kampung. Abang dengan orang kampung dah tangkap dan hantar ke tempat selamat. Tapi ya, saya ada dengar cerita kepala terbang. Dan semalam, saya betul-betul ada nampak. Ya, betul. Ya Allah, betul punya. Dia terbang. Sana. Sini. Sana. Sini. Macam layang-layang. Saya nampak layang-layang terbang macam kepala. Layang-layang ke kepala yang terbang? Layang-layang bentuk kepala. Mimi. Pandai meme bergurau. Jangan marah. Ni meme pun takut je. Kita orang pernah nampak tuyul. Tuyul tu korang lah. Sama-sama botak. Berhati-hati bila asap hitam berkumpul. Ia menandakan lembaga hitam akan muncul. Jangan bertentang mata. Nanti mata yang bersinar akan buat kamu jadi batu. Dah tu, kamu semua pergi balik cepat. Hari dah nak hujan. Tengok tu, nampak? Kat luar dah gelap. Tata! Caka-caka, lembaga hitam boleh muncul di mana-mana. Cuba Ipin. Kau dengar tu? Dengar. Bunyi tu dari atas pokok. Lari macam pelesik. Akak panggil pun tak dengar. Akak nampak ya? Laju kan kita orang lari? Kita orang lari sebab lembaga hitam kejar. Takut kak. Mana ada lembaga hitam? Jangan nak buat cerita. Sekarang pergi mandi sebelum akak jadi lembaga hitam. Dengar korang. Thank you.
biji os. Ye, dah cepat ni. Tapi dengarkan sambungannya esok. Hello, the hobbies. Ini bau asap. Pukullah. Apa tu, Pin? Hitam. Bukan je nak tolong akak. Rose, apa dah jadi ni? Ha? Rumah penuh dengan asap. Tengok diri kau hitam. Muka berceloring-celoring. Rasanya sebab... Sedap juga suara kau. Terus datang balik, nampak asap tebal. Dan tengok, langsir dah terbakar. Ish, Rus. Lalai dengan kau. Kalau terbakar rumah, macam mana? Ha, yang kau orang berdua pula, langsung tak perasan apa-apa. Kita orang duduk dalam bilik dengar radio. Pandai je jawab. Lain kali, semua kena berjaga-jaga kalau buat sesuatu. Jangan leka. Faham? Faham, Opa. Maaf, Opa. Lain kali, Rose akan lebih berhati-hati. Kita orang pun. Kita orang janji tak buat lagi. Betul-betul. Ayolah. Dah, mari bersihkan api yang patut. Kenapa ni? Tak ada api ke? Lah, tak ada lampu pula. Aduh. Kenapa, Rose? Aduh. Terlanggar meja. Aduh. Memang tak ada lampu. Cuba tengok rumah tu ada lampu ke? Rumah tu ada lampu lah. Lampu jalan pun ada. Tutuplah tu. Dah, pergi tutup. Makin cepat. Pinggan ni tak pecah. Apa? Lembang hitam!
Pencuri yang sedang diburu penduduk kampung. Cepat-cepat, jalan. Atuk dah baiki wayar elektrik yang pencuri terpotong. Sekarang rumah dah ada lampu. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk, betul ke itu pencuri yang dikehendaki polis? Ya, polis dapat banyak aduan dari tuan rumah yang dipecah masuk. Banyak barang yang dicurinya. Eloklah pencuri dah ditangkap dan kita semua selamat. Betul-betul-betul. Kalau pencuri datang lagi, kita orang dah tak takut. Opa boleh ketuk dia dengan kuali. Ish, dah tu. Dah, semua pergi tidur. Ngantuknya. Cium Ipin. Bunyi apa tu? Bunyi itu datang dari bilik akak. Apa tadi? Kucing! Comelnya! Apalah? Dari mana kau datang? Nak pergi mana tu? Lah, dia masuk dari tingkap. Rose lupa nak tutup. Rose, jangan lalai dah. Pintu tingkap tutup. Korang berdua ni, apa lembaga hitam-lembaga hitam? Itu cerita khayalan diorang dengar kat radio. Apa? Upin, Ipin, tak ada lembaga hitam dalam dunia ni. Yang ada hanya manusia yang berhati hitam. Macam pencuri tadi. Dah, jangan takut lembaga hitam lagi. Tadi bukan takut. Tapi terkejut. Yelah tu. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambiar. Ambiar goyong ini. Ning opo kuwi tega nyekso aku goyong ini. Ambiar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan... Yo, ternyata papamu. Aduh, pada kemana sih ikannya? Apalagi pada mogok berenang? Yeay, sotoy lu. Ikan-ikan lagi pada kumpul nonton bola di alun-alun. Lu kok gak ikut? Yah, nanti gua mau olahraga. Nanti jadi ateis. Itu atletis, sempak. Bentar. Emang ikan bisa main bola? Kan gak punya kaki.
Loh kok jalan? Heh, gimana bisa dapat ikan? Mau dibantu dapat ikan banyak? Mau. Nih, pakai alat penemuan baru gua. Wadidaw, Mamang. Alat ini. Oke. Semoga berhasil, Bim. Aduh, maaf. Iya. Wow. Anjay. Gua dapat ikan dong. BTW, kok bisa sih dari WC keluar banyak ikan? Tarik Bapak Kyo, asik nih. Yo, Ibi.